Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anda di rumah dan salam sejahtera. Sebelum itu, saya ingin memohon maaf kerana semalam saya tidak dapat live secara berterusan di tempat perkampungan orang asli kerana kita tidak dapat liputan internet yang banyak. Cuma dapat 2 bar saja. Saya minta maaf kepada anda semua. Jadi hari ini seperti biasa, kita live 8 hari bulan November bersama dengan kali ke-13 Mamas Delight dan juga Garasi TV berkudara secara live untuk anda. Dan hari ini saya bawakan sekali lagi Cikgu Naziha yang akan kita berborak, okay, berkenaan dengan NGO, berkenaan dengan apa yang sedang Cikgu Naziha ataupun Cikgu Z sedang lakukan ketika masa lapangnya. Okay. So sambil-sambil itu, Cikgu, kita akan masak. Okay, kita mula start masak. Okay, Aziz, hari ini nak masak apa ni? Alright, kita hari ini akan masak, jeng-jeng-jeng, orang Melaka mesti tahu saya nak masak apa. Kita akan masak asam pedas. Asam pedas mama ke asam pedas, Syafiz? Nama awak bantai awak bagi je lah. Saya pun tak pandai. Kita pakai paste mama. Yes. So, kita akan masak asam pedas mama. Alright. So, kita tengok senang ke tidak masak asam pedas. So, asam pedas Riau. Dia sebenarnya asam pedas kita ada paste kita sendiri. Okay. Jadi oleh kerana hari ini, bukan hari ini, maknanya paste daripada sambal orang kata asam pedas ni belum lagi kita siap. Okay. Okay, jadi kita menggunakan sambal tumis. Sambal tumis. Yes. Cuma kita letakkan orang kata dia bunga kantan, daun kesum. Dia sebenarnya mata saya dah start pedih lah. Apa ni? Aziz. Sebab tadi saya letak, saya iris. Okay. Iris apa cili. Saya lupa nak basuh. Lepas tu saya pegang mata. Allah, pedih dah pula. Saya menangis hari ni. Jangan salah faham lah ya. Saya boleh doakan moga Syah bertambah je lah. Payau dia lah mata dia. Allah. Okey, tak apa, saya sambung lah. Okey, mungkin saya boleh tanya juga. Kalau pes asam pedas, ni dah ada siap ke asam Jawa? Dah ada. Dah ada. Tak perlu tambah apa-apa. Tak perlu. Cuma sekarang ini, bila kita menggunakan sambal tumis, kita perlu masukkan barang-barang asas dia seperti asam Jawa, kemudian daun kesum, bunga kantan. Itu antara barang-barang asas dia lah. Boleh. Yes. Okay. So, sekarang kita letak air. Yes, letak air. Saya dah pandai dah. Dah biasa. Aduh, lupa pula lah nak basuh tangan. So, kita akan guna satu paket. Yes, satu paket dulu. Okey. Dan kemudian kalau rasa agak-agak, kalau kita rasa macam dia kurang pedas, tambah lagi. Tambah lagi. Bila terus tambah banyak. Tambah banyak untuk apa? Okay. Sebab asam pedas ni sebenarnya dia nak berkuah. Betul. Kemudian kita nanti yang akan memekatkannya dengan asam Jawa. Okey. Alright. Okey. Tambah sikit lagi. Yes. Sebab asam pedas ni dia kena banyak kuah. Bila dia makan macam kuah dia kering sikit, dia tak puas nak hirup. Okey. Ini datang daripada peminat asam pedas ke? Kerana dalam studio ni memang ada peminat asam pedas. Siapakah orang ni? Yes. Admin. So boleh PM admin lah untuk order. Okey, kita biarkan dia mendidih. Mendidih dulu, baru kita masukkan paste. Baru kita masukkan paste. Okay. Dan kemudian kita akan masukkan ikan. Ikan dah masak, kemudian baru kita masukkan dengan minyak sayur-sayuran dia lah. Dan untuk nak memekatkan last sekali, baru kita masukkan sedikit Asam Jawa. Okay. Yes, betul. So, dia akan ikut lah. Kita panaskan dulu. Jadi, asam Jawa ni untuk memekat dan juga untuk memasamkan dia lagi. Rasa tu balance. Jadi, kita kena buat macam ni untuk menggunakan sambal tumis. Jadi keluaran daripada Mamas Delight akan ada juga untuk keluaran asam pedas. Tapi insyaAllah akhir tahun ni untuk kita buat keluaran tahun depan. Akhir tahun ni kita releasekan production. Jadi untuk tahun depan punya ni punya market. InsyaAllah. So tahun ni sementara PKPP ni guna dulu. Boleh guna. Mama, tahun depan beli yang baru. Yes, insyaAllah. Okay, boleh buka. Kita boleh masukkan Yes. Okay, sebenarnya tangan saya agak... Pisau agak ada di bawah tu. Okay. Boleh pakai pisau ni je ke? Oh, tu dia. Okay. Sudu. Sudu, terima kasih. Yes. Ini adalah paste sambal tumis. Mm-hmm. Okay. Tu dia, korek-korek sikit. So,
ayam ni. Yes, betul. Jangan membazir. Jangan membazir. Kerana setiap piece di dalam yang tinggal tu amat sangat berguna. Berharga. Sangat berharga. Sangat berharga. Kerana dibuat dengan penuh kesabaran. Allah, dan kasih sayang. Dan kasih sayang, betul. Dan apabila sayang kita masak ni, kita harus ada kejujuran dan keikhlasan dan juga kasih sayang. Tiga bentuk ni kena ada. Sebab so baru sedap, yes. Yes, saya tak boleh puji. Saya tak boleh puji. Okey. Alright. Okey, ada lagi tak? Okey kot. Okey Kita ada tong sampah ni. Ada di sini. Ini tong sampah. Ini tong sampah dia. Okey. Tong sampah. Okey, so kita kacau, kita apa sebati kan? Yes. Okey, so ni ada piece ada lagi eh. Oh, ada ni. Ya Allah. Tak baik cikgu ni membazir eh. Okay. Kita apa? Kacau dulu. Macam saya mengurik. Okey. Okey, apa makanan favorite awak? Alamak, susahnya cikgu jawapan ni. Susahnya nak bagi jawapan. Sebab saya ni suka makan. Suka makan? Benda saya suka makan tu banyak benda saya suka. Okey, dia local ke, Italian ke, American ke, Western? Okay, saya suka local. Saya So, saya awak sambal belacan lah ni? Saya kalau tak ada sambal, saya tak makan nasi. Okey. Kalau kita sambal tu tak ada, kita akan tenyeh cili padi tu. Okey. Maknanya awak seorang penggemar pedas lah. Penggemar pedas. Kalau tak pedas, dia jadi macam tak lalu lah, tak puas makan. Okey, faham. Saya ni tahap kalau saya pergi camping kan, Maggi saya, kita kan bawa Maggi yes, dan sebagainya. Yes, betul. Saya akan bawa cili padi dalam paket saya. Itu cili padi saya. So, siapa boleh ambil. Okey. So, ke mana-mana saja saya pergi. So, kalau kena curi, marah lah. Tapi siapa lah nak curi kan. Dalam hutan tu. Okey. Alright. Okay. Ini dalam didih kan? So, kita boleh masukkan, tambah air lagi ke? Tambah air lagi. Tambah kita air bagi lagi. Sebab kita ada 8 ekor ikan. Kita nak masak semua? Ya, semua. Okey, semua. Kita akan kongsikan because saya tahu kalau katalah awak mungkin makan tiko, saya mungkin tak makan. Okey. tapi kita ada orang kata kru dekat sini. Jadi apa salahnya rezeki kita kongsikan bersama-sama. Yes. Kan? Ada yang kata gila kan asam pedas tadi tu? Ya. Yeah. Aku boleh ambil tiga. Bukan gila, maknanya dia favourite. Okey. Asam pedas santa eh. Okey, paste kita menggunakan dua. Kan? Dengan 8 ekor ikan. Dia sebenarnya sebab kita nakkan kuah dia kan pekat ya pekat dia dan kemudian kita nak orang kata lebih sedap okey. So saya buka dekat sini lebih kurang 1.5 1.5 1.5 dah nampaklah dia pekat kan. So selebihnya kita akan keluarkan dan masuk dalam tupper box, simpan dia dalam chiller. Okey, bau dah naik ya. Betul sedap. Dan kita tambahkan sikit air. Okey, untuk mekatkan dia kita akan pakai asam jawa. So, kita tunggu dia mendidih dulu. Tunggu mendidih, masukkan ikan. Dan kemudian baru kita masukkan sayuran dia. So, maknanya kalau awak nak makan asam pedas ni, maknanya sayur tu awak tak makan lah. Cuma makan ikan dan juga kuah. Betul. Tapi saya masukkan lah untuk sesiapa yang nak makan bersama sayur tu, boleh lah ambil sayur ni. Jimat belanja tak beli sayur kan. Okey, faham. Okey. So, bawa pasal ikan keluar dan sebagainya, kita masukkan ikan. So, alhamdulillah waktu tu adalah kereta KKM lalu. So, dia lah winch kat kita lah. Bernasib baik. Dia winch kan kita. Alhamdulillah. Kalau mana dia tarik lah. Dia tarik. Okay. Dia tarik kita. So, syukur dalam kegelapan malam. waktu kena tu malam? Malam. Sebab tu tak ramai orang yang masuk keluar. Yang keluar dan masuk waktu tu. Kira nasib-nasib kalau ada lah kenderaan. Kalau tak ada, mana besok pagi? Kalau tak ada, memang berkampung lah di situ. Okay, dalam... Okay? So, next time bila kita bawa Face Mama's Delight ni, kita dah tahu apa nak buat. Kalau ada ni, insyaAllah sangat-sangat memudahkan sebenarnya. Sebenarnya, bila dalam Face asam pedas ni, semua dah ada. Cuma kita, orang kata nak naikkan dia aroma, kita hanya letakkan bunga katan dan kesem sahaja. Yes. Sikit lagi kot kan? So, sikit lagi boleh juga untuk kita nak letakkan kita punya bunga kantan dan daun kesum. Okey. Okey, bunga kantan tu awak just potong dua saja sih. Dah potong dua je kan? Potong dua. Okey. So, kita masuk tiga-tiga? Silap potong. Alamak. Potong memanjang. Macam tu? Okey, okey. Ingat potong lemon ke Cikgu Naziha? Okey. Yes, potong macam tu. Okey, so masukkan. Right, cun. Okey. Sama juga potongan dia. Okey. Yang ni kita potong juga ke? Potong ni. Potong je. So kita jangan gaul terlalu kuat sangat because
texture ikan kembung takut ni. Takut. Dia lembut kan? Ya, dia lembut. Kemudian takut dia pecah nanti. Betul. Okay, dan kemudian daun kesum. Daun kesum eh? Daun kesum tu ambil daun dia. Syafiz, kalau masak asam pedas selalunya pakai ikan apa? Yang favorite saya lah. Paling suka ikan pari. Ikan pari. Ikan pari sebab tulang dia tu lembut. Saya suka gigit tulang dia. Super puas sikit. Yes. Tebal kan dia betul. Punya. Memang ikan pari. Yes, ikan pari. Yang second, kalau katalah ada ikan merah, saya suka makan ikan merah lah. Ikan tapi merah. Favorite saya ikan pari. Okay. Yes. Tapi susah sikit jumpa lah kan. Tapi sedap. Betul kan. Yeah. Okay. Kita tak payah mana? Terpulang merawak, lagi banyak, banyak lagi bagus. Lagi wangi. Lagi kan? Wangi, yes. Okay. Dia dua benda ni sebenarnya yang mewangikan asam pedas kita, yes. Bunga kantan dan juga daun kesum. Tanpa bunga tanpa orang kata daun apa, bunga kantan juga daun kesum ni, tidak bermakna kita nak buat asam pedas. Dia tak jadilah asam pedas. Ya, dia lain jadi, macam. Lain macam. Ya, sebab asam lain. Aroma dia tu, rasa dia tu, bau dia tu yang cukup memikat. Okey. Boleh, boleh. Kena tambah sikit lagi? Tak apa. Okey. Okey. Alright. So kita tutup balik. Alright. Okey, kemudian potongkan bindi. Bindi. Bindi itu potong tiga. Bindi nak potong kecil ke besar? Potong besar. Potong besar. Alright. Salah potong. Potong dia serong. Okay. Dia serong ni. Serong ya? Macam tak. Yes. Alright. Okey. Nak kepala ke tak? Tak kepala boleh. Boleh, tak kisah. Boleh. Okey. Selaku buka pemakan sayur ni, saya kena tanya orang yang makan lah ya. Okey. Kita nak semua. Okey. Potong serong. Yes. Okay. Okay, kemudian kita potongkan tomato. Kita punya tomato. Tapi yang masuk dulu adalah bendik. Okay. Tomato last sekali. Kita takut dihancur. Yes, apabila kita dah masuk dengan kita punya ni kita punya asam jawa. Yes, dan kemudian baru masuk tomato. Alright. Tomato nak potong kecil ke besar, Chef? Macam tu pun boleh. Macam tu boleh, eh? Yes. Okay, bagi dia rasa masam sikit. Yes, alright. Betul. Tak adalah masam sangat tomato ni. Masam-masam sikit-sikit je sebenarnya. Okay. Alright. Okay. Kita letakkan bindi. Okay. Okay, ikan boleh diganti dengan ayam. Tak ada masalah. Okay. Ataupun daging pun boleh. Tak ada masalah juga. Ikut kesukaan kita. Apa kita nak letak dekat dalam asam pedas kita ni. Ayam asam pedas. Yes. Sekiranya anda peminat seafood, boleh tak seafood? Seafood boleh. Yes. Boleh juga untuk kita letak ketam pun boleh. Sotong, asam pedas sotong, asam pedas lala pun boleh letak. Okay. Tu dia. Ui, bau dah naik. Kali ni macam makan-makan je. Hari tu tak makan sangat kan? Okay, kita tutup. Okay. Alright. Dan kita biarkan lebih kurang dalam seminit dua. Okay. Okay. Dan bendir kita masak. Masak kita tetapi masuk, tidak, orang kata tidak lembut. Yeah, dia tetap crunchy. Okay. Kemudian kita letakkan bancuhan daripada ni, asam jawa. Okay, sudu. Yang mana? Asam jawa kalau menggunakan paste sambal tumis ni, yes, penting. Kena taruh. Tetapi kalau setelah orang kata mamas dilat keluarkan paste asam pedas, tak perlu. Segala-galanya cukup dalam tu. Okay. Alright. Kita tunggu sikit lagi masak, nanti kita akan letak asam lah. Okay. Kita buka. Okay, Zee. Semerbak. Yes, boleh letakkan sedikit. Sikit-sikit-sikit. Sikit-sikit je. Alright. Okey, cukup. Alright. So nanti kita rasa cukup tak? Cukup tak dunia masam dia? Okey. So kalau katalah masam dia dah cukup, yeah, and then kita tak letak lah. Yes, kalau katalah masam dia belum ada, dia kita tambahkan. Yes. Alright. Aziz try rasa Aziz. Okey. Bak dia pedas. Saya takut saya sikit. Saya sebenarnya sangat suka asam pedas. Tapi saya asam pedas mak saya. Asam pedas mak lah kan. Asam pedas mak saya je saya akan favorite. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Cukup masam? Cukup masam. Tapi saya suka kalau masam sikit lagi. Boleh. Itu orang kata perlunya ada seorang perasa. Ya. Yeah. Yes. Sikit je lagi. Sebab dia dah masam dah sebenarnya. Okay. Alright. Okay. Okay, kita letakkan tomato. Alright. Letakkan tomato. Besar-besar tomato dia. Senang nak asing sebenarnya. Pasal-pasal ni. Senang nak keluarkan. Okay. So kita gaulkan sikit. Okey. Okey, bagi dia sebati. Dan kemudian saya rasa dah okey dah ni. Okey. Jadi kita akan letakkan ke mangkuk. Okey, alright. Kita tutup api ya.
Tapi so masam dia everything semua cukup eh Aziz? Okey, cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Makan. Hari ni kita tak ada tetamu jemputan tukang makan eh? Hari ni tak ada. Tak ada. Dan hari ni saya rasa awak bersama dengan saya. Okay. Daripada awal sampai lah habis. Alright. And okay, so hari tu kita ada tukang makan. Yes. Jadi ini maknanya awak datang, kita berborak tentang NGO, kita berborak tentang pengalaman awak. Awak masak, awak juga yang makan. Saya juga yang makan. Saya sebab semakan lah hari ni. Ya, kan. Cuba rasa tengok macam mana kemanisan ikan kembung ni dan juga dengan asam pedas. Fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, kita dengar komen. Sendiri masak. Sedap. Sedap, eh? Sedap. Take care, stay safe, kita jaga kita. Yes. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.